sama itu. Ya banyak iya sama malu. Banyak cabang nih ya. Termasuk organisasi tertua. Oh iya, SMA Malu. Iya, SMA Malu. Kompes. Ya, bangunan, bang. Itu tenang nggak bangun ya? Nah, iya, cipta bangunan iya. Hah? Iya, maksudnya bangunan. Iya, coba di kaki kita. Tidak, tidak, tidak. Tanah ini milik ahli waris. Iya, modern dia. Ah, iya, maksud orang mau masuk ya? Mau masuk. Pas ya. Pas. Tadi goreng. Iya, saya rasa tegal pendiri. Oh, malu pendiri malu. Ini karena Alhamdulillahirabbil alamin, penuh dengan perjuangan kita malam ini bisa sampai Allah mempertemukan juga dengan rahmatnya daripada Kyai Haji Tubagus Arsyad bin Kyai Haji Tubagus Rashid. Beliau adalah salah satu dari empat pendiri Matla'ul Anwar. Ya, sebelum kemudian disempurnakan menjadi Malu, ya, Matla'ul Anwar Linahdotil Ulama, yaitu pada tahun 1916 kemudian disempurnakan oleh empat serangkai tadi termasuk daripada Kyai Haji Mas Abdurrahman bin Jalil, itu yang mendirikan ini, termasuk yang dikenanga juga, itu termasuk yang mendirikan. Nah, beliau ini sohib, di samping sohib kemudian keluarga lah dengan Syekh Asnawi Caringin, dan termasuk juga murid daripada Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Ini Syekh siapa namanya, Kyai Haji Tubagus Arsyad bin Kyai Haji Tubagus Rashid. Beliau ini sangat
di zaman perjuangannya itu ketika mendirikan Matlaul Anwar, ketika diperintahkan untuk menyebarkan, mengajarkan ilmu-ilmu Islam oleh Syekh Nawawi Tanar, oleh Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani, kemudian mengajarkan ke santrinya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, itu mendapat intimidasi dari kolonial Belanda. Ya, sehingga beliau ini banyak menghadapi berbagai macam intimidasi, sehingga beliau terusir dari tempat asal-muasal beliau tinggal. Kemudian beliau mengajarkan, sampailah beliau ini menetap, yaitu berdekatan dengan alun-alun. Maka terkenal juga setelah itu, beliau kan awalnya terkenal dengan Kiai Tegal. Nah, Menes ini dulu disebut Tegal. Ya, sebelum Menes itu menjadi Tegal, kemudian menjadi Menes. Nah, setelah beliau pindah di alun-alun, itu beliau terkenal menjadi Kiai Alun-alun terkenalnya. Nah, beliau ini sangat waro sekali. Waro itu sangat hati-hati, karena yang berdatangan ke tempat beliau ini banyaknya kaum wanita, ibu-ibu yang datang ke beliau ini. Sehingga beliau merasa khawatir, merasa takut, tidak bisa menahan godaan, sehingga berdoa ya kepada Allah, memohon supaya matanya dibutakan. Nah, beliau itu sejarahnya ingin dibutakan, satu karena khawatir melihat perempuan, yang keduanya karena selama ini dikejar-kejar terus sama kolonial Belanda. Nah, sehingga beliau minta sama Allah, berdoa ingin dibutakan, dan dikabul sama Allah, akhirnya dibutakan matanya. Nah, di dalam kebutaannya itu kolonial Belanda istilahnya menyangka bahwa sudah tidak ada lagi karisma, sudah ada lagi, tidak ada lagi kekuatan, mana mungkin orang buta bisa berbuat segala sesuatu gitu kan, kata kolonial Belanda. Dan tetapi justru dengan beliau ini dikasih buta oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa menyebarkan Islam dengan sempurna, dengan baik, dengan bagus, sebab beliau mengajarkan kepada santrinya itu membaca kitab dengan dalam keadaan buta. Itu banyak sekali kitab yang beliau hafal, sehingga beliau menyampaikan ke santrinya itu luar biasa, nggak ada gangguan dari kolonial Belanda. Nah, itu di antara karomahnya. Kemudian ketika beliau wafat, nah, yang mentalkinkan ketika beliau dikubur itu adalah Syekh Asnawi Caringin. Asnawi Caringin kemudian disaksikan oleh Kiai dari Kenangan, kemudian oleh Kiai Haji Mas Abdurrahman bin Jalil, beliau juga menyaksikan, dan Kiai-Kiai yang lain banyak menyaksikan. Ketika ditalkin itu, di antara karomahnya, Syekh Asnawi Caringin itu menangis sampai sesenggukan, ibaratnya menangis dia, kenceng menangisnya itu. Tapi sesaat kemudian setelah beliau menangis, ternyata beliau tersenyum. Si Asnawi tersenyum, bahkan di situ disebutkan dalam satu riwayat itu sampai tertawa terdengar sedikit suaranya. Nah, akhirnya kan pada bingung tuh orang-orang yang hadir, termasuk para kiai yang hadir di situ, yang terkenal dengan Bahrul Ulum, lautan ilmu, yaitu Kiai Haji Mas Abdurrahman bin Jalil, itu yang terkenal dengan titel Bahrul Ulum. Beliau kebingungan, ini kenapa si Asnawi kok begitu. Nah, akhirnya sampai diikutilah ke rumahnya ke Caringin. Nah, setelah sampai di rumahnya, bertanyalah itu namanya Kiai Haji Mas Abdurrahman bin Jalil, kenapa tadi si Asnawi kok kamu itu waktu di kuburan setelah talqin menangis, bahkan sesenggukan, setelah itu malah tersenyum dan tertawa. Kemudian Syekh Asnawi Caringin menjawab, bagaimana saya tidak menangis, ini yang meninggal adalah seorang yang alim al-alamah, yang luar biasa kealimannya, kewaruannya, kehati-hatiannya, kejuhudannya, kekonaahannya, luar biasa tasawufnya ini, ulang ini, apa, saya Tubagus Arsad ini. Nah, ini bagaimana saya tidak bisa menangis. Nah, kemudian saya bisa tersenyum dan saya tertawa, saya alhamdulillah itu dimukasyafahkan oleh Allah, dibuka, saya melihat sinar yang dari jasadnya Syekh Tubagus Arsyadin Kiai Tubagus Rasid ini tembus sampai ke makam Rasulullah, ke makam Rasulullah, bahkan Rasulullah menyambut
kedatangan daripada Kyai Haji Tubagus Rosid bin Kyai Haji Tubagus Arsad ini. Nah itu mukasyafah daripada Syekh Nawawi, Syekh Asnawi Caringin. Maka disebutlah salah satu karomah daripada beliau ini adalah kuburannya mutasil ila kubri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah di malam Jumat Kliwon ini kita bisa berjalan insyaallah dikabul hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawasul kepada beliau, beliau mendengarkan, beliau melihat. Beliau tadi ketika kita uluk salam menjawab luar biasa karena perjuangan kita bertanya ke sana kemari akhirnya dalam keadaan gelap gulita ini ini karena listriknya alhamdulillah lagi kalem dan dalam keadaan mati tetap kita berjarah. Nah, beliau sangat senang dengan kehadiran kita tentunya sebab yakin semua yang didatangin pasti senang. Ya, seperti di dalam kitab itu disebutkan bagaimana mereka bahagianya seperti kita yang hidup mendapatkan kunjungan. Yang mendapatkan kunjungan kemudian mendapatkan hadiah atau pembuka pintu lah bawaan gitu. Nah, itu kan senang yang punya rumah itu. Nah beliau juga sama senang kita berhadiah fatihah, kita berhadiah bacaan, tahlil dan lain sebagainya kepada beliau. Bukan kita datang ke beliau ini minta kepada beliau, bukan minta kepada kuburan, tapi minta kepada Allah, yaitu melalui pelantara beliau yang dekat dengan Allah, yang sudah benar-benar ketahuan lah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita sholat banyak kita tinggal, sholat banyak kita tidak husu dan lain sebagainya. Nah, yang intinya mudah-mudahan sekali lagi orang tua kita masing-masing dipanjangkan umur, sehat walafiat, taat kepada Allah, kemudian dilapangkan rezekinya dan dijadikan ahli surga. Jika semua keluarga besar kita semuanya insya Allah menjadi ahli surga. Dan kita doakan mudah-mudahan yang setiap yang jarah ke sini Allah kabulkan hajatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semakin kita banyak mendoakan orang, semakin kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa yang belum jarah ke sini, jarah. Sebab ini termasuk juga salah satu yang berjasa dalam perjuangan Islam di kemudian hari, yaitu di Banten atau di Pandeglang ini. Beliau adalah yang mendirikan Matlaful Anwar yang pertama sebelum organisasi yang lainnya, organisasi Islam yang lainnya. Kan kalau Muhammadiyah tahun berapa itu? 1926 ya. 1926 kemudian NU. NU itu kalau tidak salah setelah Muhammadiyah ya. Nah, ini termasuk yang awal, Mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi hajat kita semua Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan dan menghasilkan. Jangan lupa di subscribe, di like, di share sebanyak-banyaknya dan jarah datang ke sini. Insyaallah berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dalam keadaan gelap gulita ini. Alhamdulillah. Udah. Jadi itu ya itu dia. Keberadaan tempat keramatnya daripada Kyai Haji Tubagus Arsad bin Kyai Haji Tubagus Rosid ini ada di Menes. Ada di Menes, yaitu di Kadu Bangkong. Ya enak sih, dekat. Adalah masjid tanya-tanya dekat. Alun-alun. Alun-alun. Ada masjid Kadu Bangkong. Masjid Kadu Bangkong aja itu patokannya. Thank you.
Sekarang menuju pulang. Harus naik karena mobil. Ya. Jadi guys, patokannya ada ini nih guys. Awan 10. Patokannya ya gas. Jadi di sini tiang listrik guys. Ke makam Kiai Tegal atau Kiai Rashid, Kiai TB Arsyad bin Kiai Rashid. Jadi saya bengkel guys. Nah, patokan anak-anak.